Hi, hello. Tadi saya baru invest in something yang saya lama sudah rasa mau invest. And finally, vlogging camera Sony ZV-1. Saya berpikir antara ini sama G7X Mark III. Tapi after consideration and after saya punya abang consult saya, kasih tahu saya mana yang bagus and saya tengok banyak review, saya end up with this one. Saya ada try sikit tadi, it's good, quite excellent lah phone, saya belum jumpa any fault. Saya mau try lagi kasih set dia punya settings mana yang untuk saya. Tadi saya pakai yang auto, nanti saya show kamu later sikit saya vlogging kucing saya. Kamera yang saya pakai sekarang ni Sony X6000. Itu actually tidak berapa bagus. Ini pun bukan kamera saya, ini kamera adik saya actually. Dulu dia into photography, so dia buy ini lah. Dia bukan khas untuk vlogging, dia tidak flip screen. That's why saya beli yang ada flip screen. It's a good investment. Saya memang berpikir, oh mau beli ke tidak, mau beli ke tidak. Tapi saya pikir, daripada saya selalu vlogging, susah saya rasakan. Macam ada jack case, dia overheat, susah mau agak, saya terpaksa pakai yang ini nih, screen ini tambahan. Itu pun abang saya beli dari Shopee ke Lazada. And besar lah, daripada saya spend banyak pergi barang-barang atau makanan-makanan yang tidak lama saya lupa apa saya beli, bagus saya beli nah, yang saya boleh nampak dan saya boleh guna untuk jangka masa yang panjang. Saya terfikir mau buat unboxing, tapi since saya bukan a tech savvy, saya tidak berapa tahu pasal teknologi. Ini pun abang saya yang kawan saya pergi beli, pergi try, tengok macam mana. Kalau tidak saya budu-budu ke sana. Terus kita preview. Kau boleh nampak saya. So next time saya beli vlog begini sudah easy. Dia boleh flip, kasih tutup. Saya ni jenis yang pandai jaga screen, jadi saya happy dia boleh flip begini. Yeay, boleh agak. Nanti saya mau belajar lagi lah banyak pasal ni setting dia. Tengok mana setting yang saya suka. Mostly saya pakai auto lah, sebab saya ni bukan pandai sangat pun. So yeah, that's what I bought today. Mau jaga ni macam nyawa. Sudah beli ini, sementara makan pasir dulu. Tidak ada duit saya sudah sekarang. Yang ini, takkan hijau untuk mau zoom in. And ini pun comel kan? No. Tidak ada ini, aku beli letak lah. So happy, finally saya ada kamera sendiri. Compact camera, kamera yang boleh muat di pocket saya. Senang mau bawa. Kalau saya bawa ini selalu, kadang-kadang saya malu-malu pakai sebab besar. And then dia punya tripod pun yang besar punya tuh. Jadi ya, kalau ini senang sedikit lah. Nanti saya pergi dulu jat. Ini saya beli for 3199. Dia sepatutnya 3399, tapi dia ada discount for 200. And yang ini pula saya beli 199. Jadi total 34 something lah, 3400 lah begitu. Saya ni kan macam cheapskate sedikit bah. Jadi kalau macam electronics usually saya spend paling kurang lah. Saya selalu beli barang yang tidak terlampau advance punya. Ini the first investment yang betul-betul yang ya. Yeah. So, jaga bagus-bagus. That comes with this dead cat supaya kalau angin punya bunyi dia kurang lah. Ini and then yang Nina yang saya beli tadi dari dekat ini, saya lupa kasih kamu. Nina mau kasih adjust di punya Nina. And then yang Nina beli zoom in, Nina kamu mau record, and then yang ni foto kalau ambil gambar kali, I think saya belum try betul-betul. Yang ini free giftnya, tapi dia tidak bukan yang ngam-ngam punya lah, jadi saya I don't think saya pakai ini. Another free gift is memory card 64 GB. Yep, that's all. Inilah dia dalam bag Sony itu. Itu nasi saya keluar. Oh, saya rasa kamu kan, saya ada anak kucing baru sudah. Kamu ingat kan di satu vlog saya yang morning Sunday, no, Sunday morning saya sampai tengok dua ekor anak kucing di luar. Itu anak kucing sekarang di bilik saya sudah. Kemarin saya bawa dorang masuk, sekarang macam tengah musim kawin lah. Jadi mama dia kasih tinggal dorang, jadi yang mau jaga dorang. Saya end up bawa, sebab dorang tinggal di pari. Kalau hujan, hanyut confirm. And satu ekor ada di sini, kejap ah. Hai, ini Oreo. Yang satu si Cookies. Takat ni, dorang happy. Dorang require a bit of adjustment as usual. Tapi kami ambil time kecil, jadi dorang cepatlah adjust. Nah, lompat-lompat. Jajang ni, dorang kusah tidur semalam. Jadi si Kiwi terpaksa tidur di luar. Sebab si Kiwi tidak suka dorang. Dia marah dorang kemarin. Kalau saya tidak di bilik lama atau di bilik sunyi, dorang pandai pergi bawa katil betapok. Kalau ada orang, barulah dorang kecepatan. Nyaa.
saya panggil dorang supaya dorang respon sama saya. Sebab time saya pergi hantar makanan sama dorang selalu, soalnya saya hantar dorang pagi sama jam 3, kadang-kadang malam, tengoklah macam mana keadaan. Tapi soalnya saya panggil nya, saya bilang kan baru dorang keluar dari itu apa tuh, itu drain, itu longkang, dorang keluar dan dorang pergi makan. Bisa pas saya cari dulu si cookie. Wait. Cookie, lulu. Si Cookie dia macam pemalu sikit sama kot makan. Shh, saya kalah. Oreo pula adventurous, dia suka explore ni rumah. Shh. Si Cyclops kan minta kawin, jadi bila ada anak kucing dewa marah. That is the quick update sama saya dengan kamu WhatsApp di hidup saya. Bagus kalau kamu mau tahu kan, just tahu sajalah. Just in case kamu mau tahu. And then kawan saya dah hantar makanan. Actually ada saya order dari dia, tapi dia kasih extra 2 Belgian waffle. Kita sya. Dan saya akan record sikit apa yang dihantar sebab di April vlog saya ada kasih bagaimana a bit of review yang makanan dihantar yang saya beli dari dia. Memang sedap. And dia bilang kamu try to Belgian waffle kan? Memang lo bakal saya cakap ya. So kita akan try itu. Saya mau semak bilik saya, saya baru balik pak. Coba. Tengok berapa semak bilik saya. Miau. Bukan kau. Miau. Hello. Ay, uy. Ini dua Belgian waffle yang kawan saya kasih hantar, kami coba. Yang ini yang si Lala beli, dia record video. Nanti Nina selalu mau microwave, yang saya last time saya tidak microwave, sebab saya malas mau tunggu. Saya tidak sabar. Oke, okay, tunggu lihat lah, dia kasih campur dulu, baru saya kasih show balik. Ini kamera low light deh, cantik oh. Ya, tunggu lah sekarang. Oke, okay, semoga saya tengok kamu itu makanan. Sedap. Sedap makanan dia. Ada 3 crepes ini Lala beli, yang ini berries. Crunch, ini kamu sana pas saya makan. Ini matcha, ini mau try. Dan ada 2 Belgian waffle, 1 matcha, dan 1 coklat. Wish. Okay. Wish. Ambil. Alright, something new. Yeah, something new.